Amirkan, dan seketika nanti kita akan bersama dengan pihak JKKN untuk berkongsi berkaitan dengan aktiviti seni budaya seketika nanti. Tapi sebelum itu, Ridwan, Kita akan bersama dengan Encik Zamri Muhammad Yusof, iaitu penolong pengarah bahagian keselamatan Kelantan, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut situasi banjir di negeri Kelantan. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan, bagaimana keadaan sekarang di Kelantan, situasi banjir dan juga misi menyelamat? Okey, sekarang ni di Kelantan cuaca hujan renyai-renyai. Okey, cuma kita sekarang masih lagi membuat operasi di operasi penyelamatan di kawasan Rantau Panjang, Rantau Panjang dan juga Pasir Mas. Cuma yang agak kritikal di kawasan daerah ni Rantau Panjang lah. Di kawasan-kawasan lain, di Pasir Putih, Sungai Durian, Gumusang dan Jeli, setakat ni, setakat pada malam tadi dah kita tidak buat lagi aktiviti penyelamatan. Cuma masih lagi beroperasi di kawasan Rantau Panjang dan Pasir Mas lah. Kalau Tuan Zamri juga boleh kongsikan bagaimana pula dengan jumlah mangsa-mangsa banjir yang dipindahkan di PPS setakat pagi ini? Okey, setakat pagi ini terdapat 69 PPS yang telah dibuka. Okey, dan jumlah keluarga yang terlibat ada sebanyak 2,698, di mana melibatkan mangsa pemindahan 8,269 setakat jam 8 pagi ini. Okay. Dari segi aset yang digerakkan untuk bantuan menyelamat pula bagaimana? Dari segi aset bot dan sebagainya? Okey, jadi kita ada 43 buah bot keseluruhan yang ada di Kelantan, dan juga bantuan daripada Negeri Perak sebanyak 2 buah bot yang telah sampai pada malam tadi. Kemudian ada 12 buah lori jimatan di negeri Kelantan, dan kita dapat tambahan daripada Perak sebanyak 2 buah lori, dan masih lagi ada bantuan yang akan tiba pada pagi ini, dijangka akan sampai daripada Negeri Penang, Energi Pulau Pinang, dan juga daripada Wakat Tapai lah, satu lori. Untuk kita punya kenderaan utiliti, kenderaan utiliti penarik pun adalah sebanyak 33 unit. Okey. Pertahan, iya. Cik Zamri, kalau bolehkan kongsikan juga bagaimana sekarang ini misi menyelamatkan mangsa. Adakah terdapat sebarang kesukaran? Sebab saya difahamkan ada laporan mengatakan air naik secara mendadak. Jadi bagaimana pihak Tuan menggerakkan keanggotaan untuk membantu mereka yang tercecas ini? Okey. Banjir pada kali ini kita di luar jangka lah, untuk makluman semua. Sebab sebelumnya kalau ikutkan pada setahun dua yang lepas, kita tidak mengalami banjir yang agak besar lah. Okey, cuma pada kali ini kita mengalami hujan yang agak lebat dalam tempoh 5-6 hari. And then air naik secara mendadak bermula pada hari Sabtu yang lepas, hingga Ahad, dan hari ini pun masih lagi menunjukkan fen air yang agak ni lah, yang naik. Cuma di kawasan Sungai Golok ni, sehingga jam pukul 8 pagi ini, air fen dia bertahan dengan ketinggian 10.55 lah. Okey. Sekarang ni air sekarang melimpah di kawasan sekitar Sungai Golok, di mana terdapat banyak mangsa yang masih lagi terperangkap dalam keadaan arus yang keraslah. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Cik Zamri. Sampai kita pada pagi ini, itu saja kesempatan kita ada untuk berkongsi berkenaan keadaan terkini situasi banjir di negeri Kelantan. Dan